Halo teman-teman, jalan-jalan virtual bareng Naren Maxi yuk. Kali ini Narendra mengajak teman-teman ke sebuah desa wisata di Tujuan Kidul, Malang. Di desa ini kita bisa membeli buah dan sayur-sayuran hasil panen loh. Ada kafe-kafe seperti ini juga teman-teman. Nah, kalau kafe yang ini, salah satu kafe yang punya arena permainan untuk keluarga. Mas, banyak susui, Mas. Wih, kayaknya seru main di sini. Sebelum kita lanjutin, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya Narendra lebih semangat lagi untuk berkarya. Ayo teman-teman, Narendra lihat ada yang menarik. Ada kuda teman-teman, selain itu ada kambing juga. Naik kuda yuk. Sebelum berangkat, om-om ini memastikan semua tali aman. Udah siap, Mas? Siap, Bu. Betina ini, Mas. Oh, betina, Mas. Berangkat. Oh, namanya Tiara. Oh iya, kuda ternyata bisa tidur sambil berdiri loh. Tapi ini biasa dilakukan kuda dewasa kalau beristirahat dalam waktu yang singkat. Kuda memiliki kaki yang sangat kuat, teman-teman. Makanya, kuda bisa tidur sambil berdiri. Nah, teman-teman tahu nggak kuda termasuk jenis hewan apa? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Iya betul, kuda adalah hewan herbivora, makanannya rumput-rumputan. Menyenangkan sekali berkuda sambil menikmati pemandangan di desa Pujon ini. Sekarang kita nyobain perahu bebek. Wek wek. Mas duduk sebelah sana, Mas. Mas sebelah sana. Kalau kita mengayuhnya, yo yo yo, siap.
siapkan tenaga ekstra. Halo. Loh, nyangkut. Menyenangkan ya di sini. Anak-anak pasti akan menikmati bermain di desa wisata ini. Papa dan Mama bisa menjadikan desa wisata Pujon sebagai destinasi pilihan ramah anak. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor loh, seperti ke area pertanian dan peternakannya. Tapi berhubung anak-anak sudah enjoy di sini, jadi ya kita tunda dulu. Keindahan alam desa Pujon memang gak kalah dari kota Batu atau kota Malang. Udaranya sejuk sekali. Kalau datang ke sini, kami sarankan lebih pagi saja. Karena semakin siang, semakin ramai pengunjungnya.